Mungkin kalian pernah berpikir atau bertanya, aman gak sih nomor rekening yang waktu pertama kali temen daftarkan di judi online? Bahaya gak sih? Nah, saya katakan bahwa nomor rekening tersebut aman ya. Jadi nomor rekening tersebut itu cuma hanya digunakan sebagai member di situs tersebut. Nah, pertanyaannya, bisa gak sih kita withdraw dengan menggunakan nomor rekening yang berbeda ya? Jadi saya tidak bisa mengatakan ini bisa atau tidak di situs lain ya. Buat kalian yang pernah ngalamin kejadian tersebut, yang bisa tulis di kolom komentar ya. Dulu saya pernah punya pengalaman. Jadi dulu itu saya pernah bermain di situs adalah ya. Jadi waktu itu saya daftar dengan nomor rekening saya ya. Jadi waktu itu saya pernah deposit senilai 197.000 dan ketika saya withdraw 600.000 itu ternyata ditolak ya, dengan alasan nomor rekening yang Anda tuju ya, atau nomor rekening tujuan transfer itu tidak terdaftar ya. Nah, ketika saya cek ternyata saya salah menuliskan angka nomor 1 di belakang menjadi 2 ya. Nah, setelah itu saya masuk ke live chat dan saya konfirmasi ya kendalanya, misalnya saya mau withdraw gitu dengan alasan nomor rekening salah ya. Akhirnya dibalaslah suruh menunggu ya. Nah, setelah itu tidak ada balasan lagi, saya chat lagi, tidak ada kabar, tidak ada balasan, terus chat lagi, dan sampai sekarang itu tidak ada balasan ya. Jadi kesimpulannya ya, untuk withdraw di nomor rekening yang berbeda itu tidak bisa ya, kalau dari pengalaman yang saya pernah lakukan ya. Oke, mungkin ini bisa menjadi jawaban ya atas pertanyaan teman-teman ya. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya, yaitu dengan dampak judi online sampai berhutang puluhan juta ya. Oke, terima kasih.